Aksi heroik emak-emak misterius berdaster hitam di Sukabumi viral di media sosial. Emak-emak itu terlihat mengawal ambulans yang melaju di tengah kemacetan. Video yang diunggah pemilik akun Mas Duye, AP itu ditonton lebih dari 1 juta kali, 32 ribu tanda suka dan ratusan komentar. Diketahui video itu direkam dari dalam ambulans yang tengah membawa pasien bayi dengan kondisi kesehatan kritis. Diketahui aksi emak-emak berdaster hitam itu terekam dashcam mobil ambulans pada Minggu 30 April 2023. Saat itu, kondisi jalan mengalami kemacetan karena arus kendaraan wisatawan yang pulang menuju Cibadak dan Sukabumi dari arah lokasi wisata di Sukabumi Selatan. Menurut sopir saat itu ambulans memang sempat beberapa kali terhenti karena keramaian kendaraan. Namun, sang sopir menyayangkan emak-emak berdaster tersebut tak mengenakan helm. Bahkan motor yang dikendarai emak-emak tersebut tak memiliki plat nomor polisi. Sang sopir mengkhawatirkan keselamatan emak-emak yang mencoba mengawal mobil ambulans yang dibawanya. Kini, aksi emak-emak berdaster itu menuai pujian dari warganet, karena aksi heroiknya tersebut. Tak sedikit warganet memuji aksi emak-emak tersebut sebagai superhero. Ada juga warganet yang menyoroti keselamatan emak-emak tersebut lantaran berkendara tanpa helm. Istirahatkan. Ya, saya lah.